kana al-imam an-Nawawi, dan sungguh al-imam an-Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Imam Nawawi adalah Yahya ibn Sharaf ibn Muri ibn Hasan al-Hizami al-Hawrani al-Nawawi al-Syafi'i. Ya, Abu Zakaria kunyahnya, gelarnya Muhyiddin. Ya, gelarnya Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Ya. Maka gelar Muhyiddin ini enggak sembarang orang, ya. Hanya orang-orang yang bisa menghidupkan nilai-nilai agama yang bergelar Muhyiddin. Apa maknanya? Sebelumnya agama itu hanya sebatas teori. Tapi ketika Imam Nawawi berdakwah, maka ilmu-ilmu agama yang tadinya teori jadi berbentuk, jadi hidup lagi. Ya. Misalnya orang contoh, ya sekarang nih sunnah al-mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan. Contoh tashmitul atis, menjawab orang yang bersin. Sekarang udah mulai hilang. Hatta fi talabatil ilm, hatta itu penuntut ilmu udah jarang. Ketika orang bersin, hasil. Ya. Min apa? Min haqqil muslim 'alal muslim sitta. Ya. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Di antaranya apa? Idza 'atasa fahamidallah fashammithu. Kalau ada orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka doain dia, yarhamu Allah. Ya. Ini kadang yang bersin enggak ucap alhamdulillah malu. Mah? Malu. Apa sih yang bikin ente malu kira-kira kalau bersin alhamdulillah? Apa yang menghalangi orang? Hasim, alhamdulillah. Apa sih yang menghalangi omongan kita begitu? Apa susahnya? Ya. Apa sih susahnya ketika azan kita berhenti dulu, kita doa? Apa sih susahnya? Enggak ada yang susah. Ya. Ini suuzon aneh, mungkin malu kali. Mah, malu pakai sarung ke mall, malu. Nongkrong pakai sarung, malu. Menunjukkan identitas Islam, malu. Jangan pakai malu, justru yang kagak ngerjain yang malu harusnya. Dulu orang kalau enggak sholat malu ngumpet ketemu ustaz. Sekarang yang ustaz yang malu. Yang lewat yang malu, yang ngaji yang malu, ini udah kebalik deh. Jadi jangan pakai malu-malu lagi. Kalau ada kita bersin ya, alhamdulillah. Ntar yang denger apa? Ya rahmukallah. Sama sempat saya dikritik sama Habib. Ya, majelis ente bagus, mahya. Ya, keren. Cuman satu kurangnya. Apa kurangnya? Kalau disebut nama Rasulullah itu dikit yang baca sholawat. Itu doang kurangnya. Ya. Ngajinya bagus, ihya. Ngajinya bagus, hikam. Cuman kalau disebut nama Nabi Muhammad yang sholawatnya dikit. Ya. Maka sebaik-baik majlis, ya majlis ilmu. Kenapa? Bukan hanya sekedar ilmu yang dibahas. Tapi kalau lewat nama Rasulullah, semuanya bersolawat. Tuh, ya. Jelas paham? Biar majlis kita hidup nih. Jadi kita sekaligus ngaji dapat, ya. Solawat dapat, zikir dapat, afdhalu dzikrinya, Qur'annya dapat, semuanya ada tuh ya. Jadi karena enggak biasa aja tuh. Kita jangan kayak orang Wahabi ya. Tuh. Kalau khatib lagi khutbah, dia khatib nyebut nama Rasulullah ya, enggak solawat tuh ya. Enggak solawat. Biasakan itu ya. Biasain. Ya ini Imam Nawawi, Muhyiddin, menghidupkan nilai-nilai agama. Jadi agama jangan sampai hanya sekedar teori semata. Apa yang kita tahu, apa yang kita dengar dari kebaikan, kerjakan itu. Ya. Nah, sehingga beliau digelari Muhyiddin. Allamatun bil fikhi wal hadis. Imam Nawawi termasuk salah seorang yang alim dalam ilmu fikih dan hadis. Salah satu karangannya dalam bidang fikih yang terkenal adalah kitab Minhajut Thalibin. Ya. Kitab apa? Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Ya, ajib luar biasa tuh. Ya. Jadi kalau santri enggak kenal kitab Minhaj kayaknya bukan santri namanya. Kenapa? Karena disebutkan Minhaj Thalibin, jalannya para penuntut ilmu. Artinya apa? Ya di situ jalannya, gitu. Jangan cari jalan yang lain. Wa umdatul muftin, dan pegangannya para mufti. Ya.
Sampai-sampai ada salah seorang ulama mengatakan ikra'il minhaj, bacalah olehmu kitab minhaj, fa innaman yaktubu hadza wali min awliyaillah. Karena yang menulis buku minhaj adalah wali, dan Allah menjamin adanya futuh ketika baca kitab-kitabnya wali. Tuh. Mau futuh fikih, mau faham fikih, baca kitab-kitab para aulia. Makanya banyak orang mengarang kitab-kitab kontemporer sekarang, banyak orang mengarang kitab fikih zaman sekarang, ya, bahasanya mudah tapi barokahnya kurang. Enggak ada cerita ulama-ulama besar cuma baca buku orang sekarang, enggak ada. Mereka pasti baca-baca buku mutaqaddimin. Ya. Baca buku mutaqaddimin. Apa kata ulama? Man arada an yataqaddam falyaqra kutubal mutaqaddimin. Man arada an yataqaddam. Siapa orang yang pengen ke depan, maju. Ya, falyaqra, maka hendaknya dia baca buku mutaqaddimin, dibaca buku orang-orang dulu. Ya. Bukannya buku orang sekarang enggak boleh baca, bukan. Maksudnya kalau udah baca buku orang sekarang, ya tinggal terusin dah baca buku orang dulu, ya. Tuh. Cuman dengan syarat buku yang sekarang udah ngelotok, tuh ya. Jangan sok-sokan baca al-um langsung lompat. Wah, ini kan buku mutaqaddimin, ini kan yang ngarang Imam Syafi'i, langsung dia iya paham. Cuman saya mau tanya, kalau huwa itu domir mutasil apa munfasil? Apaan tuh? Ya udah, enggak usah ngomong dah. Ya. Jangan bahas al-um dulu. Tuh ya. Ente bahas al-abu dulu, al-abu. Itu al-abu kitab bapak tuh itu. Ya kan al-um kitab apa ya? Ibu tuh, bapak dulu tuh pelajarin itu ya. Baru ibu terpaham tuh. Ya. Man arada an yataqaddam ya, falyaqra kutubal mutaqaddimi itu ya. Ya. Man hafizal mutun hazal funun, siapa yang hafal kitab matan, dikuasain tuh ilmu. Makanya syaratnya, antum dikatakan ahli dalam satu bidang ilmu, antum hafal, bukan kita punya bacaan, bukan. Ya. Semua ilmu dari luar kepalanya, baru antum dianggap pakar. Ya. Nahu, jurumiyah hafal. Tuh, ya. Koidah-koidahnya hafal. Teorinya hafal. Kalau sekedar baca, belum jadi ahli. Ya. Kalau sudah kita hafal man hafizul mutun hazal funun, dia akan menguasai banyak cabang ilmu. Ya, man qara al hawashi ma lahushi. Orang ya, ma hawashi, orang yang ya langsung baca hasyiah enggak pakai matan, ma hawashi, enggak bakal paham apa-apa. Itu ya. Makanya yang kita baca kitab matan. Ya, ini Tanbihul Mukhtarin termasuk matan ini ya. Syarahnya wallahu alam ya. Kayaknya enggak perlu syarah, yang ngeri yang masyarah juga ngeri ini ya tuh. Jelas, Imam Nawawi mengarang kitab fikih namanya apa? Minhaj, diantaranya, diantaranya. Ada lagi kitab nanti namanya Raudhah, ya. Ada lagi kitab namanya Majmu' Syarah Muhazzab, tebalnya tuh 20 jilid kurang lebih dan sebagainya. Wal hadis, dan beliau juga salah seorang ulama yang ahli dalam ilmu hadis. Ya, Imam Nawawi contoh karangan yang masyhur apa? Arba'in Nawawi, kitab ya 40 hadis kecil tuh. Tapi barokahnya luar biasa. Kitab Riyadus Salihin. Kitab apa lagi? Tahzibul Asma wal Lughat. Tuh, karangan beliau. Apa lagi? Kitab tasawufnya beliau yang masyhur apa tuh? Bustanul. Insyaallah kita akan belajar ya nanti sama Buya Ubay insyaallah. Masyaallah. Ya. Ini kitab karangan orang barokah. Salah satu kisah yang kita pernah baca, ada salah seorang kasyaf ya mampir ke rumah ulama di Mekah. Ketika mampir ke rumah ulama tersebut, dilihat min waro'il kutub, ya, di balik beberapa kitab terdapat cahaya-cahaya. Tolong ambilin kitab yang itu tuh, bercahaya tuh, diturunin. Ternyata pas dikumpulin kitab karangan Imam Nawawi semuanya. Semua kitabnya ada nurnya tuh, ada barokahnya. Kenapa? Tadi yang ngarang wali, masya Allah. Ya. Tapi sebelum kita paham omongan wali, belajar dulu ame guru, ya. Jangan langsung lengkap memahami hal tersebut. Banyak orang sekarang sesat gara-gara langsung ya belajar kepada mereka, belum sanggup kita. Ya, belajar husnuzan sampai guru dulu dah, baru husnuzan sampai wali. Entar kagak kuat kita. Entar kita bilang, "Wah, wali setan nih." Nauzubillah min zalik tuh. Nauzubillah min zalik tuh. Ri ya. Tuh. Nah, ini ya Al-Imam ya
An-Nawawi. Tuh disebutkan dalam di bawahnya tuh ada nama-nama kitabnya beliau. Di antaranya apa? Di antaranya Tahzibul Astaz, Tahzibul Asma wal Lughat, Minhajut Talibin, Ad-Daqaiq, Minhaj, ya, Syarah Sahih Muslim, tuh wa Taqrib wa Taisir fi Mustalahil Hadis. Tuh ya. Yang disyarahkan Imam Suyuti jadi apa? Tadribur Rawi, Helyatul Abror, tuh yang dikenal dengan nama Al-Adhkar An-Nawawi. Apalagi Riyadus Salihin min Kalam Sayyidil Mursalin, terus Bustanul Arifin, Al-Idhah fil Manasik, Syarah Muhazzab lil Imam Asy-Syirazi, Raudhah At-Talibin, tu At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, wal Maghasid Risalah fit Tauhid, tu Mukhtasar Tabaqat Asy-Syafi'iyah li Ibnu Shalah wal Arba'una Haditsan An-Nawawi syarhuha katsir. Tu ya. Ini Imam Nawawi azim luar biasa ya. Jadi yang unik, ini kan kitab tasawuf. Ya, kitab apa nih? Tasawuf. Imam Nawawi sebenarnya ya enggak banyak dikenal mengarang tasawuf, tapi beliau masuk nih ke dalam kitab tersebut ya, kitab tasawuf ini. Ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi juga sufi gitu ya. Apa yang dikatakan di sini idza dakhala alaihi amir ala ghaflah. Ya. Imam Nawawi kalau kedatangan seorang penguasa yang lalai, penguasa yang lalai, wa huwa yudarris fil ilm, dan beliau sedang, ya, wawunya wawuhal, dan beliau sedang yudarris mengajar fil ilm, tentang ilmu, fil madrasah asyrafiyah, di madrasah asyrafiyah atau di jami' Bani Umayyah, ini nama masjid ya, jami' Bani Umayyah, disebut jami' karena pakai Jumat, maka yatakaddaru lidzalik, beliau menjadi gelisah dengan kedatangan seorang amir tersebut, ya. Jadi kalau misalnya ngajar, tiba-tiba datang penguasa, datang pejabat, datang gubernur, beliau nggak nyaman, nggak nyaman. Wa idza balaghahu anna hadan min al-akabir qad azama ala ziyaratihi fi yaumi darsi, dan ya apabila sampai berita balaghahu kepadanya anna, bahwasanya ahadan salah seorang daripada akabir, ulama besar, qad azama, telah bertekad untuk datang berziarah ke tempat beliau di hari beliau mengajar, la yudarrisul ilma dzalikal yaum, maka beliau kagak ngajar ilmu pada hari tersebut. Tuh ya. Jadi misalnya si fulan mau datang nih, ya, libur-libur pengajian nih, libur ya Allah. Khaufan an yarahu dzalikal amir, karena takut ya dilihat ame penguasa tersebut, ame pembesar tersebut, wa huwa fi mahfalih, sedangkan beliau dalam ya tempatnya, wa darsihil azim, dan dalam pelajaran yang agung. Itu ya. Artinya kagak mau riya. Kagak mau apa? Riya, takut nanti ketika datang penguasa, nah yang tadinya mungkin ngajarnya biasa-biasa aja karena berharap nanti ada hadiah mungkin dari penguasa, dibagus-bagusin tuh ya. Allahumma sallimna ya rab. Ya. Wa yaqulu min alamatil mukhlis, dan beliau juga mengatakan termasuk ciri orang yang ikhlas, an yataqaddara idza ittala an-nas ala mahasini amalih, ya, dia merasa gelisah apabila orang-orang ngeliatin amalnya yang baik, ya, dia gelisah kalau orang tahu amal baiknya itu ya. Kalau kita girang ya, alhamdulillah ditahu dah ya, biar orang tahu, ya salam ya Allah ya. Tuh kan, gue enggak seperti apa yang diomongin orang. Ya salam ada lagi terus. Ya Allah, salimna ya Rabb. Ya. Uktum hasanatik kama taktum sayyiatik. Tutupin ya kebaikan kita sebagaimana kita tutup dosa-dosa kita itu ya. Allah. Kama yatakadar idza tala'u ala masawihi, na beliau gelisah ketika orang tahu kebaikannya. Kama sebagaimana yatakadaru, gelisah pula idza tala'u, kalau orang-orang melihat atas kesalahannya itu ya. Fa in farihan nafsu ya bidzalika, fa inna farhan nafsi bidzalika ma'siyatun, karena sungguh gembiranya hati ketika orang lain tahu kebaikan kita itu buat beliau maksiat. Ya Allah ya. Kita manusia biasa ya, yang belum terbina, yang belum terdidik ya, umumnya kalau dipuji
girang. Buat beliau enggak ya. Justru kalau ane girang maksiat. Kenapa girang maksiat? Karena kita bangga dengan apa yang enggak bersumber dari diri kita. Ya. Apa yang kita kerjakan itu murni anugerah Allah, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Ya, jadi kalau Allah kasih kita bisa istiqomah ngaji, alhamdulillah ala dalik. Ya, kita enggak ujub dengan itu karena kita tahu itu kebiasaan dari siapa? Allah. Ya, cuman namanya manusia ya enggak bisa dibohongin hatinya itu. Wa rubbama kana riya ashadda min katsir min al-ma'as, dan terkadang riya lebih parah daripada banyak melakukan maksiat zahirah. Ya, zahirah. Tuh, maksiat yang zahir. Ya, kalau maksiat yang batin ya riya. Gitu. Ya. Ada lagi yang lebih tinggi dari riya apa? Ujub. Tuh, ujub lebih tinggi lagi, bukan ucup ya. Ujub. Apa ujub? Bangga diri. Apa ujub? Ya. Ngelihat diri sendiri itu lebih hebat dari yang lain, ya. Tuh. Nauzubillah min dzalik ya. Sa'altu ustadi. Saya pernah nanya sama guru saya ya, kemarin waktu ngaji. Guru, kalau kita sholat di masjid riya, sholat di rumah ujub. Nah, mending mana guru? Kata guru saya, mending riya ya. Kok mending riya? Karena kalau riya biasanya awalnya doang, kesononya biasa. Ya. Antum kalau enggak biasa pakai imamah, tumben pakai imamah berasa gede pala kita. Ya. Jalan Masya Allah, maunya hati-hati, oh, api kubi bawah kan gitu. Karena baru tumben pakai imamah. Tapi kalau antum udah pakai imamah, kayak ngabalin tiap hari ke imamah. Antum enggak lagi gede pala antum, biasa aja. Antum biasa kayak koko, terus kayak gamis, ya, rapi. Pasti ada yang beda di diri kita, kan? Terusin pakai sampai riaknya hilang. Antum pakai sorban ke masjid sholat atau sholat Jumat, ada berasa riak dikit, nggak apa-apa, terusin sampai riaknya hilang. Karena orang norak biasanya kan bekar tumben, karena apa? Tumben, norak tumben, baru doang, ya baru masuk Islam gitu. Ya kan dulu biasa pakai baju pang, not dead, Masya Allah. Ya. RHCP, Masya Allah. Sekarang pakai koko, ada perasaan beda gak? Beda. Entar biasa, entar dimin aja, entar juga biasa. Betul gak? Iya, dulu saya masih sekolah tuh begitu ya. Beli koko, oh dari yang hijau, biru, hitam, putih. Kita koleksi tuh baju. Lame-lame. Ah, apaan sih baju gitu? Ya. Sama orang kaya gitu juga, orang kaya baru jadi, baru tumben gitu. Belagu enggak? Belagu. Sepak banget lagunya. Tapi lama-lama biasa. Nah itu, makanya mendingan itu riya daripada ujub. Kalau ujub susah dibuangnya itu. Ya, susah dibuangnya. Walaupun kita cium tangan orang lain dalam hati kita, ngapain gua cium tangan dia? Kan gedean gua. Kan muliaan gua. Kan susah di sini hilang ya, betul enggak? Ya Allah, karena orang tawadu bisa pura-pura, tapi hati nggak bisa dibohongin, hadirin. Ya. Nah itulah makanya tadi ya, kalau kita dihadapkan dua pilihan, mana ini riya, ini ujub, ya mendingan riya dah. Ntar lame-lame apa? Hilang, tuh ya. Ente kira-kira ya apa yang ente takutin dari riya? Wah ini kalau ke masjid riya, sholat terus, ya sholat di masjid. Tiap hari kalau bisa, sampai biasa aja. Mungkin awal-awal dipuji, iya Masya Allah Ustadz Ujang luar biasa, inilah calon idaman suami yang soleha. Suami yang soleh tuh ya. Gira gak? Gira, lama-lama hilang. Makanya kata salah seorang ulama, idza shallaita, ya, apabila engkau sholat, wasyaiton ya, yadzkuruka, dan setan bisikin ente ya, annaka muroin, bahwa engkau orang yang riya ya, maka zitulan, tambahin panjang sholat ente, biar pegel tuh setan ngatain kita riya lo bodo amat gitu, sholat aja bodo amat ya. Jadi riya tuh dilawan, jangan diikutin ya. Kalau antum ngajar terus ya antum dibisikin,
riak lu, lawan setan. Kita ngajar karena siapa? Disuruh guru kan selesai, urusan guru bukan urusan aneh. Ya. Kecuali kemauan sendiri, beda lagi ceritanya. Ya. Jelas paham ya? Makanya paling aman gitu, kita ngapa-ngapain dipinta. Alasannya gampang, karena dipinta selesai, bukan karena maunya kita. Ya. Bukan maunya kita dipinta. Ya. Paham? Istagim kama umirt. Ya. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Yang ngajar istiqomah ngajar, terserah orang mau ngomong apa. Selama kita dipinta istiqomah. Ya. Ntar ada ujiannya, ada itu speaker cabut kabel, sabot AC. Ya. Jangan khawatir, ya. Terus ngajar. Selama masjidnya masih ada, musholanya masih ada, pengurus masih ngizin, nggak apa-apa. Kecuali musholanya diuruk, baru tuh yang ngajar itu diuruk musholanya. Mau ngajarin siapa itu? Selama masih ada yang mau ngaji, ngaji. Anda pernah dengar tuh, ya? Saya punya teman cerita, ada salah seorang ustadz kiai di kampung ini. Subhanallah, luar biasa. Iya, minal mukhlisin nih. Insyaallah min ahlil khair, lihat. Ngajar di musola kayak gini. Ya Rabbi bil Mustafa, biasa ada orang puluh. Yang ngaji atu. Yang ngaji apa? Atu. Tetap ngajar. Ya, walaupun yang ngaji berapa ya? Jelas paham ya? Karena nyari apa tadi? Istiqomah ya. Mudah-mudahan kita istiqomah di majelis Al-Badar. Amin. Makanya tuh ya, bilangin teman-teman yang lain, al-istiqomah khairun min alfil karamah. Ya. Wa thubutul karamah bidawamil istiqomah ya. Jelas ya? Nah. Wa kana al-Hasan al-Basri adalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yaqulu qabihun bil alim, sangat jelek bagi seorang alim an yashba'a fi hadha zaman, dia kenyang di zaman sekarang dari yang halal. Masya Allah ya, orang alim kenyang ya dianggap qabih. Masya Allah, Imam Hasan Al-Basri nih ya, ini kan bukan zaman modern ini nih. Hasan Al-Basri itu zaman tabi'in ya Allah ya, ngomongnya fi hadha zaman lagi. Kita bukan qabih lagi deh dah ya. Akbahul qabih udah tuh ya. Sejelek-jeleknya yang jelek udah kita tuh ya. Fa kaifa biman yashba' minal haram? Kalau yang kenyang dengan yang halal aja jelek, bagaimana kenyang dengan yang haram? Wallahi demi Allah. Lau anni akaltu aklah, sekiranya aku sekali makan, akaltu aklatan, aku makan satu kali. Aklah jadi masdar apa namanya? Masdar marrah. Masdar apa? Mana masdar marrah? Menunjukkan makna adat. Ya. Sekiranya aku makan sekali, wasarat fi batni, ya, dan makanan tersebut ya menjadi dalam perutku kal ajura seperti batu bata, takfini hatta amut, maka itu batu bata pasti mencukupiku sampai aku mati. Ya, artinya apa? Kata Al-Basri, sekiranya aneh makan, cuma makan kayak satu batu bata di perut aneh, itu insya Allah aneh cukup pindah sampai mati. Aneh nggak bakal makan lagi. Kalau seandainya cukup, kalau seandainya cukup. Artinya apa? Irodahnya sih begitu. Makanya kita nih kalau makan, irodah kita kalau bisa jangan makan banyak. Irodahnya. Ya. Kita pengen kayak orang-orang makan dikit, cuman asam lambung melanda ini kan. Kalau kita makan dikit, ntar naik lagi, makan lagi. Niatan kita nggak pengen begitu. Sebagaimana beliau juga. Kalau seandainya satu batak mencukupi sampai mati, aneh nggak bakal makan lagi. Kalau seandainya cukup. Ya. Sama, kita juga sama pengen. Kita malam nggak usah tidur. Ya. Sayang, waktu malam indah benar malam. Kita pakai buat qiraat, buat baca kitab, buat sholat, buat munajat. Enak ketimbang siang kan? Kita siang-siang lagi sholat, nangis-nangis malu teman kita lihat. Ngapil nangis hakim. Belum dikirimin duit sama babe. Agak enak, tapi kalau malam-malam sendiri kan nikmat tuh ya. Apalagi sholatnya di mana? Di masjid, gak ada orang sepi. Habis sholat, nyabut kabel tuh ya, nyabut kabel lagi. Mungkin gak habis sholat malam tuh kali itu. Sallallahu Muhammad. Kita doain yang nyebut kabel sehat afiat panjang umur. Pelajaran buat ente itu ya. Tuh. Baru dicabut kabelnya, belum nyawa ente dicabut.
Faqad qila innaha tamkuthil ma aktsar min 300 sanah. Ada yang bilang katanya tuh batu bata, ini batu bata itu tamkus fil ma itu bisa nyelam di dalam air, bertahan di dalam air aktsar min 300 sanah, lebih dari 300 tahun. Enggak bakal hancur tuh. Ya. Jadi kenapa Al Imam Hasan Al Basri mengumpamakan makanan seperti batu bata? Karena batu bata kalau udah masuk air 300 tahun baru hancur. Ya. Karena yaqulu wara'ul ulama, beliau mengatakan wara'nya ulama innama huwa fitarki tanawulis syahwat. Fitarki tanawulis syahwat. Wara'nya ulama innama huwa fitarki tanawulis syahwat. Itu meninggalkan ya bersenang-senang dengan yang syahwat. Ini ya. Tar wara'nya ulama, kalau wara'nya awam ninggalin yang haram dah, itu ya. Ninggalin yang haram ya, judi online ya, dan sebagainya. Pokoknya makanan yang haram tinggalkan tuh ya. Kan makanan haram ada dua ya, ada zati, ada ya sifat. Ya. Apa yang zati? Babi, ya, khamar itu zati itu. Apa yang aradi, yang sifatnya enggak zat? Ya, makanan duit yang haram, ya. Makanan dari hasil korupsi, nyolong dan sebagainya tuh ya. Tuh tinggalkan. Tuh itu waroknya orang awam, ninggalin yang haram. Tapi kalau waroknya ahli ilmu ya adalah meninggalkan syahwat. Ya. Jelas? Ammal ma'asi adh-dhahiratu, adapun maksiat yang zahir, fatarahum, maka kau akan lihat mereka yakni para ulama yatrukunaha, akan meninggalkannya khaufan. Ya. Jadi apa tuh khaufan? Jadi maf'ul li ajli, karena takut antadhaba azamatuhum, hilang kemuliaan mereka min qulubin nas, dari hati manusia. Ya. Kenapa ustaz? Kok ustaz enggak ikut-ikutan tuh main ame orang, main judi, main kartu, kan haram tuh. Wantar kalau ane main judi, jamaah pada pergi, pada kabur, enggak mau ngaji lagi. Tuh. Ustaz tuh antum enggak mau minum khamr, wantar jamaahnya pada enggak ngaji lagi, pada kabur dari ane itu. Umumnya orang begitu, ya. Artinya apa? Seorang ulama kalau yang namanya yang perkara yang haram udah pasti ditinggal dah. Ya, udah pasti apa ya? Dan juga masih ada unsur duniawinya. Ya gitu. Tapi kalau sudah berhasil meninggalkan yang syahwat, tuh ya. Ah tuh udah pasti karena Allah udah. Tuh, karena enggak bisa seseorang meninggalkan sesuatu yang syahwat kecuali orang itu benar-benar ikhlas. Benar-benar apa? Ikhlas. Ya. Wa kana rahimahullah taala yaqulu balaghani annahu yati fi akhir zaman rijalun yata'allamuna al-ilma li ghairillah. Telah sampai kepadaku berita, kata Imam Hasan, yati bahwasanya nanti akan datang di akhir zaman sekelompok orang yata'allamuna al-ilma li ghairillah, mereka belajar ilmu bukan karena Allah. Ya. Kaila yudia, mereka belajar agar ilmu itu enggak hilang. Agar ilmu apa? Enggak hilang. Iya bagus sih. Ya. Kenapa ente belajar ilmu ini? Biar ya, biar ilmunya tetap ada. Makanya dikatakan dalam hadis, Allah ketika mencabut ilmu, Allah tidak mencabut dari hati ulama. Ya. Walakin ya apa? Biqabdil ulama. Tapi Allah ya cabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Terus kita ngaji sama ulama nih. Ane mau belajar ilmu dong. Ini guru. Iya. Apa tujuannya? Nah, ini. Tujuannya jangan sampai ilmu hilang. Nah, berarti sama kayak gini. Ya. Kalau sekedar biar ilmu enggak hilang, kenapa tuh nanti summa yakunu alaihim tabi'atan yaumil qiyamah? Karena entar ilmu yang dipelajarin cuman gara-gara biar enggak hilang, entar jadi beban di hari kiamat buat kita. Ya. Maka pelajari ilmu buat diamalkan, bukan buat disimpan, ya. Tuh. Ya, ini banyak sekarang begitu. Ini takut hilang ilmu, ane pelajarin dah. Nah, jangan. Tuh. Tapi buat diamalkan. Ya, makanya ciri-ciri orang ya ulama-ulama akhirat demen kitab Ihya. Kenapa? Isinya amalan mulu. Ya, isinya amalan tuh. Salat apa tadi? Salat tahiyatul masjid ya. Baca apa tuh? Al-Ikhlas 50 kali. Rakaat pertama, rakaat kedua 50, rakaat ketiga 50, rakaat keempat 50. Ah, buku begini serem banget. Tutup aja dah. Itu tutup deh. Pas buka lagi, amalannya ini, amalannya itu. Udah amalan mulu kayaknya nih. Nah itu, tutup dah tuh. Ya. Makanya Imam Ghazali mengisyaratkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau kita udah resep sama kitab Bidayatul Hidayah,
ya, udah resep, ada kecondongan hati, ada mail, ya, maka siap-siap untuk masuk ke dalam kitab Nihayatul Hidayah, kitab Ihya. Ya. Tapi kalau amal kitab Hidayah aja kita segan ngamalinnya, ya jangan-jangan baca bagian Ihya dulu dah. Ya, nanti bagian Ihya bab masalah ibadah. Kalau sekarang kita belum. Sekarang yang kita pelajari bab masalah ilmu, artinya pondasi keilmuan. Ini penting juga ya. Karena orang beramal tanpa ilmu sia-sia. Nah, jadi tadi kalau kita belajar ilmu ya bukan karena Allah, entar jadi beban di hari kiamat. Ya. Kultu, bahkan aku katakan, kata Syekh Abdullah Syahroni, ini termasuk jarang beliau bilang kultu di sini ya. Wa yu'ayyiduhu hadis, ada hadis yang menguatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Ya Allah, sungguh Allah ya memperkuat agama ini dengan wasilah laki-laki yang tukang maksiat. Seorang laki-laki yang fajir, ya. Apa fajir? Orang yang hina, orang yang ahli maksiat. Ya. Apa maksudnya? Mungkin sebagian jamaah belum paham. Ya, saya pernah nanya sama guru saya. Ya. Sepemahaman saya begini, ini pemahaman saya. Ya. Ini kan sekarang nih agama, masya Allah ya. Di mana aja di majelis, di mana aja di taklim, majelis sholawat udah kayak jamur, di mana aja ada. Ya, umbul-umbulnya pasang tinggi-tinggi sekarang. Ya, tapi antum bisa lihat bagaimana kualitas dai-nya, bagaimana kualitas ustadznya. Ribut satu sama lain, saling dengki, saling hasad. Nggak boleh ulama dikit maju naik diinjak, nggak boleh orang lain dikit maju ditendang. Pokoknya intinya saling sikut menyikut, ribut dan sebagainya, kerjaannya begitu. Kira-kira orang soleh bukan tuh? Bahkan ada yang ketahuan setelah na'udzubillah min dzalik ya, setelah dia itu ya begini, nggak lama kena kasus, terbongkarlah aibnya, ternyata dia punya kejahatan begini. Itu siapa itu? Kadang pimpinan pesantren, kadang pimpinan majelis, ya, bahkan yang terakhir tuh ya, tuh pompes azaitun terungkap semua dan sebagainya. Gede nggak pesantrennya? Banyakkah yang masuk Islam? Banyakkah yang belajar? Banyak. Itulah yang disebut tadi, agama ditolong oleh orang-orang fajir. Jadi dari ulama, jangan sampai na'udzubillah kita termasuk yang ini, na'udzubillah min dzalik. Mending gak usah nolong agama sekalian, kalau seandainya nolong cuman fajir. Ya, gitu. Itu pemahaman yang saya pahami. Ya. Nah, saya penasaran, pengen tahu kalau pemahaman Kiai Hamid gimana? Iseng-iseng nanya, guru, ya saya mau nanya sama antum, makna hadis ini apa? Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Apa kata beliau? Lalu jawabnya singkat-singkat aja, memang kalau orang alim jawabnya pendek-pendek. Itu menandakan bahwa orang itu mengerti ya. Kalau jawabnya panjang kadang-kadang ya muter-muter ya. Jawabnya pendek banget. Apa jawabnya? Ente tahu itu masjid yang di Keramat Tunggak itu. Ya, dulunya Keramat Tunggak tempat prostitusi, tempat apa judi ya. Satu bay apa satu diri? Ngalamin dulu Keramat Tunggak enggak? Ya, tempat apa judi apa tempat prostitusi? Prostitusi. Jadi dulu nih gubernur kita itu Ali Sadikin itu bikin tempat maksiat khusus. Jadi kalau maksiat jangan di mana-mana, dosa ente, dosa. Emang dosa enggak dosa ya? Pokoknya kena pidana. Kalau mau maksiat di sono aja udah. Namanya Keramat Tunggak. Ya, yang kemarin kebakar kubahnya. Ya, masjid apa tuh? JCC, yang gede yang kubahnya kebakar kemarin. Lo tanya, ente tahu masjid JCC itu Islamic Center? Tahu. Dulunya tahu apa? Tahu, itu tempat maksiat. Siapa yang bangun? Hah? Gubernur Sutioso. Yang bangun masjid siapa? Sutioso. Dah, paham ya? Paham. Oh iya. Maksudnya apa? Yang bangun masjid orang begitu. Yang bantuin pesantren kadang orang begitu. Ya. Yang santunan yatim siapa itu? Orang begitu. Artis kadang ya, habis joget-joget di TV dibagi-bagiin yatim. Tuh. Siapa yang bagiin duit buat anak yatim? Orang-orang yang maksiat. Bahkan yang terkenal, na'udzubillah, joget-joget, goyang-goyang, ngebor, ngecor semua tuh. Namanya nembok semua tuh dia tuh. Selesai dari joget dia ngapain? Nyari yayasan yatim. Anak-anak kecil yang ngapal Quran dikasih duit sarang sejuta. Hidup gak agama? Hidup. Dibagi pesantren, hidup gak santri? Hidup. Siapa yang hidupin? Rajulil fajir. Ini unik ya. Unik gitu.
Jelas ya. Nah, terus kenapa sih Allah kok begitu? Nah, Allah punya hikmah. Ini kan orang tukang maksiat ya. Orang tukang maksiat itu kalau maksiat mulu ya, nanti kena azab. Allah enggak pengen dia kena azab, maka Allah dorong hatinya untuk berderma kepada orang susah, kepada ilmu, kepada agama, agar nanti orang-orang yang di agama doain dia dan doanya itu yang makbul insyaallah. Ya. Siapa yang belangsa kita yang ngomongin orang doa? Ngamal kagak maksiat istiqomah ke belangsa tuh dia. Nauzubillah min dzalik tuh. Jelas paham? Jadi ada hikmahnya enggak? Ada hikmahnya itu ya. Ma subhanaka ma khalaqta hadza. Jadi ternyata nanti di hari kiamat ini alistrosi dari aneh aja ya. Siang nyantri ya, belajar jadi ulama. Karena kenapa kau jadi ulama? Karena difasilitasi ame laki yang fajir tadi. Siang fajir karena ini yang laki-laki udah jadi ulama, ditolong enggak dapat syafaat enggak? Dapat ya Allah, ini yang dulu bagi gua Quran mulu nih, ini yang beliin gua kitab mulu nih, ini yang bantuin gua ngaji nih, ini yang bantuin gua nyantren nih, akhirnya si ulama tadi ngasih syafaat buat yang ahli maksiat tadi. Karena masih ada iman di hatinya itu. Ya. Yang rugi yang mana? Iya, ngomong doang bisa aja. Ya, ngomong doang tuh. Ngasih masjid duit joget gitu. Santri mau aja dikasih duit, nah gitu. Pokoknya begitu tuh. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya pelajaran buat kita ya. Dah kita baik sangka aja sama orang. Bisa jadi orang-orang yang begitu memang hatinya pengen kayak kita, cuman belum kesampaian ya. Dia pengen berbuat baik, pengen dari duit yang halal, cuman belum ada. Dia baru bisa dengan duit yang subhat. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki yang halal agar kita bisa lurus jalan kita, lurus agama kita, karena man akalal halal ya sofa qalbuhu wa dinuh. Orang yang makan yang halal akan jernih hati dan agamanya. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah dengan ilmu yang sedikit yang malam hari ini kita pelajari, mudah-mudahan bisa kita petik pelajarannya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dijaga Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, penyakit, dari segala ujian fitnah. Dan mudah-mudahan Allah jaga ilmu kita, Allah jaga diri kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita orang-orang yang mati husnul khatimah. Qulubuna salimi, mudah-mudahan Allah hadirkan hati kita hati yang salim, yang selamat. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini tidak pulang melainkan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim اللهم احفظ الفاتحة سر الفاتحة قرابة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين أهل الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترفنا.